Paman di mana? Ini mobil teman aing nih. Mister Balon. Lah. Kayaknya sebetulnya orang. Oh, ada ngomong sih ya? Iya, tadi udah ngomong. Udah OTW. Selamat. Gimana kabar? Sehat. Kemarin. Ini namanya Ayah Luki. Kok masih ngeliat dia aja sih, dia udah ngumpet ke mobil. Oh, ayo. Kenapa? Mau pensiun? Dadakan banget. Hamin 5 jam. Baru ngasih tahu turun enggak? Malah ada paman kok ngasih taunya barusan banget gitu. Saja ini juga sama lagi jadi nanti nih kalau ada balon diecengin enggak mau. Ya, ini mana ketemu balon. Ngomongnya nanti udah jebolin aja gearbox-nya enggak apa-apa. Paling ntar benerin udah enggak apa-apa. Malu ya. Berapa hari? Mau paling pulang Senin ya. Capek banget. Ke part 2 nya yaitu nonton drug alias ketemu teman gua. Temu kangen lagi nih, nostalgia guys. Jadi gua hari ini excited banget nih karena di sini kalau gua bisa lihat akhirnya teman-teman lama gua Suhu Evo gua turun gunung guys sampai ke wilayah 3 Cirebon. Ya tentunya kenapa kita nggak nonton wajib ya, dong wajib, bener nggak ya. Makanya gue di sini kemarin juga di kontak udah sempat ngobrol-ngobrol banyak banget sama suhunya alias paman Tunge yang kemarin gue udah sebutin ya, tadi kalian udah lihat dulu. Gue bisa kasih tahu kalian ini adalah benar-benar apa sih event perdana banget di Cirebon wilayah 3 untuk masalah drag mobil yang tadinya juga tuh sebenarnya gua tuh disuruh ikut gitu, alias timnya gua itu si pro drag ya, jadi udah ngabarin mulu, Evo lu turun. Waduh, kalau gua kan apa nih, di Cirebon kan susah banget ya, ibaratkan speed shop aja tuh susah. Iya. Mau buat kayak ngedyno all wheel drive itu susah. Sampai akhirnya tuh gua ngomong ya udah nanti sesi berikutnya aja, mudah-mudahan ada jalannya. Gue dikasih jalan dan kemudahannya untuk join gitu, jadi gue bisa mengenang masa lalu gue gitu dengan drag-dragan dengan tahu bulat nih. Tapi ini emang bener event pertama di Cirebon berarti? Bener-bener event perdana yang ibaratkan ya gak ada gitu. Tadinya di Cirebon tuh ada di Cirebon Kota Kak, itu buat latihan slalom, buat latihan drag mungkin, walaupun tanahnya tuh nggak begitu besar, iya. tapi nggak diizinin, nggak disupport gitu sama orang sininya gitu kan. Gue juga nggak ngerti kenapa gitu event-event positif di Cirebon tuh nggak dikembangin,
yang ibaratkan sampai jujur ya, amit-amit, kalau sekarang keinginannya orang-orang yang positif begini ditahan-tahan terus, gak ada yang support di kota, ya terjadinya apa? Nah, liaran. Iya, benar. Liaran di jalan, dan ujung-ujungnya juga ngerepotin orang-orang Cirebonnya sendiri gitu kan? Benar. Kalau logikanya lo ya, ibaratkan kita di sini bicaranya tuh udah yang kayak ada sebab akibat. Nah, begitu juga dengan gua di sini pengennya ibarat ini kedepannya jika di Cirebon sendiri, Cirebon kotanya ada tempat untuk ajang seperti ini, gua juga minta ya mudah-mudahan orang-orang Cirebon ya tolong kita nggak usah liaran lagi gitu ya, nyelakain orang di jalan lah atau nggak malahan ya macam-macam lah banyak hal gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan kedepannya melalui video ini juga banyaknya warga Cirebon, banyaknya orang-orang juga penonton dari luar kota maupun dalam kota, mudah-mudahan kasih saran terbaik juga lewat komen. Dan tentunya juga buat yang nata-nata Cirebon, gue minta banget sih mudah-mudahan di Cirebon sendiri kota ada tempat untuk praktis alias latihan. Amin, ya. Amin. Oke, jadi daripada bacot sama panjang nih, tambah banyak-banyak lama-lama lagi, ini gue lagi menuju tempat kemarin guys, berhubung ini cuacanya mendukung banget sih. Sebenarnya bukan mendukung, gue telat, tapi di sini gue lihat malahan hoki. Kenapa? Adem. Karena mendung ya. Karena mendung satu, dan kedua kemarin gue belajar gitu di sana, gue datang pagi-pagi ketemu siang yang ibaratkan panasnya minta ampun. Dan ternyata kalau kemarin itu motor gitu kan, kita nggak terlalu apa sih kenal banyak orang di sana, walaupun ketemu tim-tim andalan Cirebon juga kemarin gue udah sebutin. Yang belum nonton boleh nonton di vlog sebelumnya gitu ya, kalau untuk yang kalian demen motor. Tapi kalau yang kalian demen performance, entah mobil motor, kalian boleh nonton dua-duanya nih vlognya gitu kan. Oke, mungkin segini dulu guys, stay tune aja terus karena gue pengen langsung jalan ke TKP dan sudah janjian sama suhu gue. Oke, so stay tune aja guys. Oke guys, gue udah nyampe, gue excited banget. Ini banyak banget mobil di sini dan seru banget. So stay tune aja, kita pindah ke kamera pertama guys. Bye bye. Ini dia guys, kita berjumpa dengan ayah Lucky. Halo. Gimana eventnya? Oke, eventnya. Oke, mantap. Mantap ya. Bawa kemari mobilnya, gue mau coba lagi. Oke, yang hanya FFA ini yang latihan ada FFA. Om, ayo. Yang berikut tidak ada latihan. Ya. Oke. Hah? Siap jam berapa? Ya, sudah dulu ya. Oke. Kita besok jam 8, bro. Ya. Akan dimulai pukul 8. Wali-wali time trial. Oke. Kenapa, Kak? Kenapa, bro? Overheat. Overheat. Oke guys, jadi ini tadi ternyata ada sedikit kendala overheat. Coba kita lihat dulu ada apa ini. Ini lagi disiramin air nih untuk ngademin mesinnya. Apa? Apa nafsu? Sabarin dulu. Mantap. Berapa itu?
overheatnya. Yo. Aduh, aduh. Belum juga ngegas. Belum ini. Ngegas ya. Oke. Okay. Baru ngegas yang itu. Padahal kemarin sentul asik ya. Nah, iya, juga asik banget. Top banget ya sentul bersih. Ya. Bersih. Bersih. Rata-rata tuh sentul kemarin. Kan jadi banyak problem. Nah. Mungkin minta dimanja dulu mobilnya. Wow. Wow. Oh, wow. Ada manja. Ada yang manja ya. Mobilnya terus. Mobilnya terus ya. Oke, sekarang giliran ayah Lucky. Coba kita lihat. Jadi di Cirebon mobil ada problem? Alhamdulillah nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Ada dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja ya. Oke, jadi optimis nih buat besok nih ya. Insya Allah. Mantap sekali. Kita cari fastest of the day. Fastest of the day berarti targetnya nih. Target. Nah, kita doain guys. Amin. From Earth buat Prodrug sukses selalu. Mantap. Keren banget. Mantap. Okay. Ini dia mobil Om Reza Zulmia. Wih, mobil-mobil daily semua, tapi kalau ada event dia balap, guys. Oke, dan lanjut lagi di sini ada mobilnya Mr. Balon yang lagi diotek-otek. Balon. Diapain nih mobil nih? Diacak-acak. Acak-acak ya? Lampar-lamparin ya udah. Bisa diprediksi nggak dapat waktu berapa, Bang? Dapat 7. 7. Oke, 7 ya ini ya. Kepala 7. Oke, kepala 7, siap. Oke, okay. Gimana? Ya. Gimana sentul sama Cirebon enak mana? Tetap sentul sekali ya. Surganya tetap sentul ya. Tapi kalau lihat aspal kayak gini, optimis nggak Cirebon nih bisa maju ke depannya buat balap? Optimis ya. Optimis. Treknya juga bagus. Oke ya, trek bagus, lintasan enak semua ya. Mantap. Ya, yang punya ayah bawahnya begitu. Tapi udah 8 berapa ini tadi? 84. 84. 84. 84. 84 ya tadi ya. Oke. 84 83. Kayak si owner nih perlu dikasih apa dulu nih biar bawahnya tuh semangat. Emang demam-demam lampu kayaknya tuh. Demam lampu ya dia ya. Oke. Lama enggak balap kan? Oh iya. Emang udah lama enggak balap. Grogi kali ya. Kaku kakinya. Kakinya. Oke, guys. Jadi ini kondisi pit stopnya Prodrug. Asik banget. Wah. Kita lihat.
ikutan ngerumpi dong. Ayo, boleh nggak? Boleh. Aduh, itu dong nanti jelasin spek kali ya. Si burger. Oh, aku kurang tahu. Ke paman aja kali. Iya, paman. Oh, kalau enggak apa-apa, yes, paman nih. Oh, si yang abang. Ini ya, si Abang ya. Oke, okay, nanti tak culik sebentar. Boleh info Instagramnya apa? Nanluki_ Oke, okay, kalian. Oke, okay, kalian boleh lihat nanti di sini nih. Jadi ini pembalap masih muda banget dan ganteng tentunya. Kamu ganteng, Jan? Ganteng. Alhamdulillah ganteng. Alhamdulillah ganteng. Abangnya dari mana? Kalau boleh tahu. Dari Tangerang. Dari Tangerang ya. Ini hobi jepret-jepret nih kayaknya nih. Alhamdulillah hobi. Wah, boleh Bang sekalian dipromoin di sini. Oh, apa Instagramnya? Instagramnya Latar Suasana. Latar Suasana. Oke, okay, nanti kita add, kita expose di sini. Pokoknya ini vlog untuk seru-seruan dan memperkenalkan kalian dan semua yang ada di sini, oke? Okay? Okay. So stay tune guys. Dan dari sisi sini kita lihat ada obrolan apa. Enggak dinyalain. Yang udah gua tanya sih enggak dinyalain. Tadi udah gua bilang sih dah. Soalnya pas dia bawa kan meletup-meletup tuh bumper tutup. Udah sama Nanda. Dari kopi enggak jauhin kaki gua bilang gitu. Matiin aja ya. Matarayo. Kagak udah dimatiin. Tapi suaranya meletup-meletup kata gua anjing. Tadi yang enggak bagian gas kalau gua enggak tahu sih nyala. Kecolok meletup tuh kayak hilang mau gitu. Kalau gua ke senggol-senggol. Tapi yang terakhir ngelihat. Pedalnya. Yang terakhir lagi bagus, 83 tadi. Cuman kan ngeselin banget tuh. Kalau mobil jalan-jalan bawa audio. Sama dulu yang bawa. Ikutan ngerumpi dong. Ada apa hari ini? Saya lagi ngeliat data logger. Oke. Mobilnya troubleshooting-nya di mana? Terlalu kencang kayaknya, Paman. Bukan terlalu kencang. Mungkin settingan di sana sama di sini kan beda ya. Perubahan. Barometrik apa? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa apa? Penyesuaian, adaptasi. Nah, dia barometrik sea level. Oke. Okay. Ketinggian daratan kita mobil Denso. Kayak pesawat ya? Iya. Oh, jadi okay. Ketinggian daratan antara kita Denso di Jakarta dengan di sini antara tinggi di sea level ya. Jadi tekanan udara atmosfernya lebih tajam. Oh, banyak gitu. Mobilnya kena sit, apa kena kat, buskat terus. Oke, okay. Berarti ternyata guys ada yang sampai detail seperti ini ya. Waduh, ini pelajaran lagi nih. Kayaknya saya harus ambil kursus di Paman nih kayaknya. Boleh nggak nih? Boleh. Untuk yang nyuci-nyuci mobil aja Paman tapi. Satu hari berapa charge? Kalau satu bulan ada biaya. Oke, okay, oke. Okay. Ternyata dibanderol juga. Oke. Okay. Nggak lah bercanda. Jadi gimana Paman? Di Cirebon sama di Sentul gimana? Lintasan gimana? Untuk melihat trek sendiri bagus. Trek oke okay ya? Aspalnya oke. Okay. Aspalnya oke. Okay. Temperatur udara air temperaturnya masih oke. Okay. Wajar ya? Mas sekarang mungkin baru hujan, nggak relevan tinggi. Nggak terlalu panas gitu ya Paman? Mungkin perubahan mobilnya yang beradaptasi dengan trek dan cuaca di sini sama ketinggiannya yang... Ketinggiannya, oke. Okay. Dia bikin jadi ngekat. Oke, okay. Tapi kalau Cirebon ke depannya ada event-event drag kayak gini, optimis kan Paman? Maksudnya dengan tempat bagus, seperti ini? Boleh lah, tapi boleh kalau ya? Bisa. Jangan dikasih barrier kalau di FFA. Jangan dikasih barrier di ujungnya. Ujung-ujungnya. Breaknya dibuka aja. Oh, dibuka aja. Tapi memang dijagain penontonnya karena okay. Kalau ada yang enggak dapat rem dia enggak bakal nabrak. Jadi dia bisa ngeluyur ya. Enggak gelonjor aja mobilnya. Oke, okay, buat masukannya mungkin nanti ke depannya ada di sini ya dari Paman Tunge, the master of Evo. Ini masternya saya ini yang nolongin mobil saya. Oke, okay, mantap okay. Banget. Thank you Paman. Guys, ini mobilnya yang kemarin disentul ngeborong piala, nyabet piala banyak banget parah. Ini mobilnya. Ternyata mobil juga zaman sekarang gue baru tahu guys, ada namanya settingan-settingan ketinggian, kerendahannya itu buat gravitasi mungkin ya. Bener-bener semua sekarang dihitung dan ditune up. Dan bisa pakai komputer guys, sesimpel itu tuh mereka ngitung-ngitungnya. Gila. Dan ini dia mobil belanja sayur katanya yang daily mendapat waktu 7,7 detik guys tadi. Ternyata mobil-mobil daily zaman now di Jakarta alias di standar
bengkel Prodrug seperti ini, guys. Evo gue sih auto insecure sih kalau ngeliat begini, guys. Gila, mesinnya parah banget. Udah yang, waduh, ini pipanya berapa ini, gede-gede banget kali ya, guys ya. Oke, guys, mungkin gue di pit stopnya Prodrug seperti ini sikonnya. Keren banget. Dan mungkin kita pindah ke kamera utama, guys.